Assalamualaikum anak-anak SK. Nama teacher, teacher Amira. Hari ini teacher nak ajar anak-anak tentang doa. Ha, doa apa tu? Okey, sebelum tu teacher nak tanya anak-anak. Ha, anak-anak pernah tengok cermin kan? Ha, masa tengok cermin tu ada baca doa tak? Ya, nak tengok cermin pun kena baca doa. Jadi, hari ini teacher Amira nak ajar anak-anak tentang doa ketika melihat cermin. Jom belajar sama-sama dengan teacher Amira. Boleh? Allahumma kama hasanta khulqi fa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mengelokkan kejadianku, maka elokkanlah juga akhlakku. Ha, anak-anak tahu kenapa kita kena baca doa ketika melihat cermin? Supaya dapat mendidik diri kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Melihat cermin umpama melihat baik dan buruk kita. Ha, dengan doa itu, kita akan dapat pertolongan daripada Allah supaya akhlak kita dijaga. Dan anak-anak tahu tak, melihat cermin itu juga adalah sunnah Rasulullah. Jadi, anak-anak jangan lupa tahu untuk baca doa ketika melihat cermin. Okey, sekarang anak-anak sudah tahu kan baca doa ketika melihat cermin? Jom kita sama-sama buat craft cermin. Bahan-bahan yang anak-anak perlu ada adalah pinggang kertas, kertas aluminium, gam, gunting, warna air dan bahan-bahan untuk menghias. Anak-anak dah bersedia? Jom kita lakukan aktiviti art and craft. Mula-mula, sediakan pinggan plastik dan warnakan pinggan plastik mengikut warna kegemaran anak-anak. Warna di sekeliling pinggan plastik seperti video berikut. Setelah itu, keringkan bahagian yang diwarna. Kemudian, guntingkan kertas aluminium mengikut saiz pinggan. Pastikan anak-anak dipantau oleh ibu bapa semasa menggunakan gunting. Setelah itu, lekatkan gam pada kertas aluminium dan lekatkan pada pinggan tersebut. Setelah itu, gunakan bahan-bahan untuk menghias yang ada dan hiaskan mengikut kreativiti anak-anak. Selamat mencuba. Okey, sampai di sini sahaja video kita untuk kali ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini memberi manfaat kepada anak-anak. Bye. Assalamualaikum.